pemirsa, kembali lagi di VOA Pop News langsung dari studio VOA di Washington DC. Seperti bisa dilihat, saya tidak sendiri lagi. Ada wanita cantik di sebelah kanan saya, Vina Muptadi, rekan saya dari VOA. Apa kabar, Vin? Kabar baik, Vivit. Apa kabar, pemirsa? Oke, nah Vina ini khusus datang ke sini untuk jadi bintang tamu kita kali ini untuk bercerita mengenai pengalaman liputannya di Los Angeles, California. Kalau nggak salah itu meliput diaspora. Betul apa sekali. Apa sih diaspora itu? Iya, memang pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2012 kemarin, Vivit dan juga pemirsa diadakan Kongres Diaspora Indonesia. Untuk pertama kalinya, ini adalah suatu acara yang digagas oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Pati Jalal, yang intinya adalah ingin mengumpulkan semua diaspora Indonesia. Pertanyaannya adalah apa sih diaspora, ya kan? Nah, diaspora yang dimaksud di sini adalah warga Indonesia yang tinggal di luar negeri ataupun orang asing yang berdarah dan berbudaya Indonesia. Begitu, karena kan banyak orang Indonesia yang hijrah ke luar negeri, kemudian melepaskan kewarganegaraan Indonesianya jadi warga negara asing, tapi sebenarnya hatinya masih Indonesia. Nah, ternyata jumlahnya luar biasa banyak sekali, ribuan ya. Makanya diadakan kongres di Los Angeles dan itu jumlah yang hadir cukup banyak, 2.000 orang lebih. Dan saya juga cukup surprise ya selama 3 hari berada di sana karena ternyata banyak sekali warga diaspora Indonesia yang sukses di luar negeri. Saya bertemu dengan pejabat pemerintahan, saya bertemu dengan pengusaha restoran yang sukses di Amerika. Saya juga bertemu dengan pendiri social networking yang luar biasa besar di Jepang. Dan juga tentunya ada banyak artisnya juga, Vivit. Wah, seru banget. Kurang lebih 2.000 orang tadi ya. Nah, jadi mereka itu datang dari berbagai penjuru dunia dan juga dari berbagai negara bagian di Amerika. Itu mereka ngapain aja selama berapa hari? Terus apa aja kegiatan aktivitas selama diaspora itu? Kurang lebih selama 3 hari mereka disibukkan dengan berbagai aktivitas dan konferensi-konferensi. Terus juga mereka membahas berbagai isu yang terkait dengan diaspora. Misalnya, bagaimana sih cara berbisnis di luar negeri, kemudian bagaimana